dijauhkan daripada api neraka wa'iyadu billahi min zalik. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila sebut bulan Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan para malaikat tuan-tuan menunggu masa ini. Itu sebabnya pada bulan Ramadan malaikat semuanya beribadah kepada Allah dan pintu-pintu langit semua terbuka. Dan Allah terima doa kita ini tanpa batas. Tidak ada yang menghalang, tidak ada yang nak soal, semuanya Allah akan bagi. Sebab apa? Bulan Ramadan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah maklum tuan-tuan, puasa ni di bulan Ramadan sama macam bulan-bulan yang lain atau sama macam orang-orang terdahulu, kata Allah Taala. Kaum-kaum terdahulu mereka berpuasa. Untuk apa mereka nak daripada puasa? Tak lain dan tak bukan nak kepada ketakwaan yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang kejar dan beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, nak dapat takwa ini tak lain dan tak bukan perlu kita buat sesuatu. Itu sebabnya hari ini tajuk pun menarik. Ramadan versus hamba Allah versus hamba Ramadan. Sebab ada orang tuan-tuan, dia bukan hamba Allah tapi hamba Ramadan. Dia tak puasa kecuali di bulan Ramadan. Okey, baguslah. Sedangkan Nabi berpuasa sunat. Nabi tambah dengan puasa-puasa sunat yang lain. Nabi buat tambah dengan puasa Syaban. Ada orang tak apalah, dia tak puasa kecuali di bulan Ramadan. Yang kedua, ada orang tuan-tuan dia tak sembahyang kecuali di bulan Ramadan. Ha, ni lagi parah. Tak pernah sembahyang tuan-tuan. Zuhur tak pernah sembahyang, Asar tak pernah sembahyang, Maghrib tak pernah sembahyang, tapi masuk Ramadan fully complete. Subuh bangkit sembahyang, datang masjid tuan-tuan. Oh, tu hebat tu. Maknanya dia ada perubahan yang drastik, yang bagus. Maknanya kalau katakan dia buat ikhlas kerana Allah, lepas Ramadan dia akan dapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan ingat, hidayah ni milik Allah. Saya selalu sebut dalam 2 3 4 hari ni lebih kepada hidayah milik Allah. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan dia tak pernah sembahyang. Ada orang dia tak pernah nak mendekatkan diri dia dengan Allah, baca Quran apatah lagi. Dia tak pernah nak pergi umrah, dia tak pernah itu, tak pernah ini dan sebagainya tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan dia pergi menunaikan ibadah haji. Nama naik. Ah, ini kata hidayah ni. Umur muda lagi, tiba-tiba nama naik. Ada orang tua tapi tak dapat lagi. Ada kata, ustaz, kenapalah tak dapat lagi ustaz? Umur ni dah tua dah ustaz, dah pencen 2 kali dah. Maknanya pencen tu dah umur 60 lebih, tak naik-naik lagi nama. Ada nama tak naik lagi. Tuan-tuan, sebab dia ramai, juta orang nunggu tuan-tuan nak pergi Mekah ni, Malaysia ni tuan-tuan. Orang muda dah pergi, nak pergi lagi. Hebat tu Mekah ni lain tuan-tuan. Jadi nama hamba Allah ni naik. Dia ni orang kaya tuan-tuan, bukan orang calang-calang tuan-tuan. Masa zaman jahiliah dia, masa zaman dia orang kata apa, hidup dia ni tak ada temayang, dekat masjid pun tidak tuan-tuan. Kerja dia tukar kereta je. Kereta dia tak tukarlah Kelisa, tukar ke Myvi, itu tak main lah tuan-tuan. Dia main tukar apa? Mercedes hak yang 500 ribu ke atas ni. Pakai 3 tahun tukar, pakai 3 tahun tukar, tukar 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 je. Yang terbaru dia beli apa? Porsche Panamera ke apa benda. Nak sebut pun aku tak reti tuan-tuan. Harga kereta tu 800 ribu lebih, full spec 1 juta. Tuan-tuan, dia beli. Tapi tak apa, dia beli tu dia dah taubat tuan-tuan. Dia jadi geng masjid. Dia datang masjid tuan-tuan naik kereta tu. Dia naik kereta tu, tahu tak tayar saja kereta tu berapa? Hah? Wahai orang pucung. Tahu dah. Berapa? Hah? Tak tayar saja. Ah, tengok tayar saja 44. 40,000. Betul? Betul ni? Kalau tak, kalau betul hang ni pun tu. Dia 10,000 tu tak mustahil. Sebab tayar Mercedes C-Class pun 2,500. Ini kereta Porsche yang sport tuan-tuan. Tak mustahil 10,000. 8,000, 9,000 boleh lah campur pasang itu balancing. 40,000 tuan-tuan. Tayar tu saja pun dah dekat 40,000 tuan-tuan. Dia bawa kereta tu pergi mana? Bukan pergi main golf je. Bukan pergi tu, dia datang masjid.
Sebab dia dah taubat. Tapi sebelum tu tuan-tuan, sebelum masa zaman jahiliah dia tuan-tuan, apa yang tak buat? Bawa kereta BMW, bawa kereta Mercedes dia, bawa kereta mewah dia pergi mana? Pergi kelab malam dekat Bukit Bintang. Meeting untuk dapat projek. Noh, Bukit Bintang sambil kawan-kawan minum arak. Dia cuma dia kata, "Saya ni jahat-jahat ustaz, tak minum arak. Tapi perempuan saya main." Ah, pula dah. Lebih kurang dia saya kata. Tapi dia kata, "Arak saya tak pegang. Saya tak sentuh arak," dia kata. Cumanya, benda lah tu, perempuan saya kalah sikit, dia kata. Tak apalah, saya cakap kat dia. Tapi yang menarik tuan-tuan, dia taubat. Dia bila dia taubat, bila nama naik untuk pergi haji. Pergi dengan muassasah, nama naik untuk pergi dengan muassasah. Kebetulan dia ada duit tuan-tuan. Dia kata, "Aku boleh pergi US, naik business class, first class. Aku pergi ke UK, pergi Paris, naik business class, first class. Takkanlah aku tak boleh nak pergi Mekah, naik yang business dan first class." Dia pun ambil package tuan-tuan. Ambil package RM95,000. Ambil package tu. Tak apalah, duit ada. Dia laki bini dapatlah RM200,000 habis kat situ je. Dia kata dia boleh ambil RM159,000. Tapi dia kata sayang lah, kata. Ambillah cukup RM200,000 je. RM50,000 lagi dia buat belanja kat sana tuan-tuan. RM50,000 belanja. Kita berapa banyak je. Saya pergi bawa mak mertua, bawa isteri, belanja tak sampai pun apa ni, tiga keluarga ni tak habis pun RM10,000 tuan-tuan. Kita beli apa? Banyak sampai dia RM50,000. Ah, memang ada pun macam tu. Tak apalah. Bila pergi sana tuan-tuan, dia jadi cinta kepada Mekah. Dia tak sabar-sabar nak tengok Kaabah. Dia tak sabar-sabar nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ustaz, mula-mula saya sampai di Madinatul Munawwarah." Dia sampai Mekah dulu. Dia sampai Mekah, sampai-sampai ustaz, daripada hot airport tu kami semua dah bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebab dalam, dia dah ihram dalam kapal terbang ni. Sampai-sampai jalan tuan-tuan, masa tu dia nampak tiang. Tiang apa? Tiang tiang Kaabah tu, apa, tiang Masjid Haram dia panggil apa? Menara. Menara Masjid Haram tuan-tuan. Dia nampak tu, hati dia terus macam, "Ya Allah," sayup. Menangis dalam bah, dia kata, "Ya Allah," dia kata, "Ustaz, masa tu saya tak tahulah, isteri saya menangis, saya menangis, tak tahulah kenapa menangis. Tiba-tiba air mata ni mengalir tuan-tuan perempuan." Dia kata bila masuknya Kaabah tuan-tuan perempuan, masuk dia dalam Masjid Haram, nampak Kaabah, terus dia lembik. Sampai jemaah pegang dia, dia lembik, tak tahu, dia tengok Kaabah, dia jadi sayang, cinta. Sampailah dia tunaikan ibadah haji dengan sempurna. Lepas tu balik pergi ke Madinatul Munawwarah, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pergi makam Nabi, masuk raudhah. Tuan-tuan, semanjang dia duduk berada dekat Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dia tak bangun kecuali jam 3 pagi. Kan kalau kat Mekah kan, kita nak masuk Masjid Haram, kita kena bangun sebelum pukul 3. Kalau lepas pukul 3 penuh, tak boleh duduk, duduk kat luar. Jadi dia bangun awal. Tiap-tiap hari tuan-tuan bangun pukul 2 lebih, masuk dalam Masjid Haram pukul 3 pagi. Beriktikaf, bermunajat, solat malam dan tawaf sunat dalam Masjid Haram. Tuan-tuan, amalan dia sepanjang berada di kota Mekah lebih kurang 20 hari lebih. Tuan-tuan puan-puan, dia balik ke Malaysia. Sudah cerita ni hampir dekat 7 tahun, isteri dia cerita kat saya, "Ustaz, saya tak pernah lihat suami saya tak bangun jam 3 pagi kecuali setelah pulang daripada kota Mekah." Dah 7 tahun tak pernah miss, pukul 3 pagi dia akan bangkit. Lepas tu kan lepas sembahyang subuh dia baca sikit Quran, lepas tu dia tidur, dia pergi pejabat pukul 9 pagi. Sebab dia kerja sendiri, dia businessman. Orang kaya tuan-tuan, dia bos, anytime dia pergi pejabat. Dia takkan pergi pukul 7, kita penjawat awam dia pergi pukul 8. Sebab kita makan gaji, dia tak makan gaji, dia bagi gaji. Dia CEO, dia pergi awal. Tuan-tuan puan-puan, tengok bila orang Islam kita kaya, anytime dia boleh pergi pejabat. Tapi yang penting projek tetap dapat, tuan-tuan. Tak bangun kecuali jam 3 pagi dia bertahajud sampailah waktu subuh. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Itu sebabnya ada kalanya orang dia buat amal ibadat bersungguh-sungguh kat kota Mekah ataupun dekat dalam bulan Ramadan, dia semayang bersungguh-sungguh, dia buat kerana Allah Ta'ala, tak mustahil habis saja bulan Ramadan dia akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan suruhan Allah, dan dia akan jadi orang yang hebat walaupun telah tiadanya Ramadan.
hamba Ramadan ni bagaimana? Hamba Ramadan dia hanya datang sembahyang di masjid apabila datangnya Ramadan. Satu. Yang kedua, dia hanya solat 5 waktu hanya di bulan Ramadan. Bulan lain dia tak sembahyang. Dua. Yang ketiga, dia ini tuan-tuan tak pegang Quran kecuali di bulan Ramadan. Inilah hamba-hamba Ramadan. Orang yang hambakan diri dia dengan Ramadan, tak menghambakan diri dengan Allah, takkan dapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Keikhlasan tak ada. Mukhlisina lahuddin. Allah nak kita ni beribadah ikhlas kerana Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan, agar kita tak tergolong daripada orang yang beribadah ataupun menjadi hamba kepada Ramadan, mari kita sama-sama buat persediaan. Apa persediaan dia tuan-tuan? Persediaan untuk masuk dalam Ramadan kita nak berubah. Tuan-tuan, percayalah cakap saya. Kalau kita buat betul-betul tuan-tuan, kita akan dapat nikmatnya. Kita akan dapat nikmatnya tuan-tuan. Cuma kita kena ubah cara hidup kita daripada tidak minat kepada minat. Ha, itu paling penting. Tak pernah datang masjid. Bila bulan Ramadan, jadikan kita ni minat nak datang masjid. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan jadi cinta kepada masjid. Percayalah cakap saya, dia bermula daripada usaha dan azam kita. Lepas tu kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Apa persediaan dia tuan-tuan nak masuk Ramadan ni? Ramadan dah dekat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat kita akan masuk, belum tentu. Tu sebab doa selalu, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ayuh sama-sama kita buat. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, itulah yang kami hendak ya Allah. Tuan-tuan, inilah yang kita nak cari tuan-tuan. Ni Ramadan lagi dekat. Semalam dua hari tuan-tuan. Kemarin dulu, dua orang profesor meninggal dunia. Muda belaka tuan-tuan, bawah 50-an. Seorang bawah 50-an, satu bawah 51, 52. Meninggal mengejut. Minggu depan tuan-tuan, bulan Ramadan. Berapa ramai kawan-kawan kita ada yang dah meninggal pun. Baju raya dah siap dia pun. Tiba-tiba jatuh tuan-tuan, meninggal dunia. Ada orang perempuan dah siap buatkan baju anak isteri semua, anak dan suami. Dan baju dia pun dah siap 3 lai. Tiba-tiba Allah ambil umur. Tak, macam-macam cara. Ada Allah ambil dengan accident. Ada Allah ambil dengan penyakit jantung. Ada yang Allah ambil kerana stroke dan macam-macam. Belum tentu tuan-tuan kita akan masuk kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi apa perlu kita buat untuk buat masuk persediaan Ramadan ini? Pertama tuan-tuan, banyakkan akthir minad du'a. Banyakkanlah berdoa tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan, mintalah sebanyak mungkin. Jangan malu dengan Allah Ta'ala. Tambah-tambah ni nak masuk Ramadan tuan-tuan, mintalah doa dengan Allah. Ya Allah, aku ni ya Allah, kamu dah hidupkan aku ya Allah sampai ke bulan Syaban ni ya Allah, lebih daripada nisfu Syaban. Lagi beberapa hari lagi kami akan bermasuk ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam Ramadan agar aku boleh beribadah sebanyak-banyak mungkin di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila kita niat dan kita berdoa macam tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dah ada azam. Tu azam kita kena tinggi. Doa tu sebahagian daripada pendorong kepada azam. Ya Allah, aku nak masuk Ramadan ya Allah. Menangis-nangis tiap-tiap malam kita duk minta nak masuk Ramadan. Takkanlah bila masuk Ramadan kita tengok main-main saja tuan-tuan. Takkan masuk Ramadan kita duk sibuk nak sembahyang 8 sikit-sikit, sembahyang 4 lepas tu balik minum maghrib balik. Tuan-tuan, takkan punya, dia akan buat yang bersungguh-sungguh. Kalau masjid kita ni, masjid kita meranti berapa? Mohamed, berapa rakaat? Ha? 10. Ha? Ah, 20. Ah, ingat 10, terkejut aku. Selalu 8 je 10. Ha, dia ni buat 20. Masjid Meranti buat 20. Sama macam Masjid Haram. Masjid Haram pun buat 20. Cuma Masjid Haram satu juzuk, Meranti satu juzuk. Ah, ha, satu juzuk. Betul tak ni? Betul. Ah, ha, betul. Dia kata satu juzuk. Ha, habislah ramai tak datang lepas ni. Tuan-tuan, satu juzuk tuan-tuan. Untung imam yang baca satu juzuk tuan-tuan. Tahu tak sebab apa? Kita yang makmum ni dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan dalam mazhab-mazhab lain, boleh untuk pegang Quran. Tapi Quran kecil, bukan Quran besar.
Lepas tu ada orang kata dia boleh pakai WhatsApp, pakai handphone Ustaz. Saya kata boleh, tapi dengan syarat dia mesti application Al-Quran. Mana tolak je tu sikit dia tukar apa, tukar page, tukar muka surat, ah tu boleh. Sama macam ni, kalau pegang Quran boleh juga. Sekarang ni Quran kecil, jarang orang ambil lah, dia tebal satu. Yang ni nipis, dia tolak. Contoh saya buat nah. Contoh. Tapi tak payahlah ambil yang bahasa Melayu ni. Kan baca bahasa Melayu lain buat jadinya. Tolak dengan jari. Bergerak jari tak batal sembahyang. Yang batal bila bergerak banyak. Jadi benda ni kita pegang, dia letak dalam poket, kita bawa keluar senang-senang je. Untuk solat sunat sahaja dibenarkan. Tolak. Atau tapi dengan syarat bila nak pakai aplikasi ni, pakai gadget ni, wajib tutup apa? Wajib tutup call masuk. Silent tak boleh. Sebab apa? WhatsApp masuk, dia terkeluar depan ni. Hang kat mana? Tengah baca tu, hang kat mana? Terkeluar pula jawapan. Solat bro. Tak boleh. Dia jadi jawab, kena padam tu semua. Padam maksudnya tak boleh masuk apa langsung. Call masuk tak boleh, SMS masuk tak boleh, WhatsApp. Memang jadi Quran penuh ni. Baru boleh. Ataupun kalau kita baca pakai Quran kecil. Ini bukan, ni pasport Rasulullah. Dia bukan pasport apa nama sahabat kita, dia datang jual apa nama semua sifat-sifat ataupun sejarah Nabi SAW ada dalam ni. Katakan ni Quran. Dia boleh gerak dengan jari. Bila dia baca, katakan imam baca juzuk kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kata imam baca banyak habis, masuk muka surat kedua, kita tolak dengan jari. Itu boleh. Dalam solat sunat sahaja dibincangkan oleh ulama, diboleh. Dalam mazhab Syafi'i solat sunat. Solat fardu dalam mazhab Syafi'i tak boleh. So kita pakai mazhab Syafi'i lah. Boleh. Jadi kalau kita baca, kalau imam tu baca satu juzuk, malam tu kita tak sempat waktu siang, tak sempat waktu pagi, tak sempat waktu petang baca Quran, kita dapat khatam bersama dengan tu imam. Faham tak? Jadi kalau kan kita dah tak larat, ustaz sampai yang ke 8 ustaz lembik, ustaz lutut nak tercabut tu, kata ustaz. Dia biasa dah main golf pusing 18 lubang tak cabut. Tapi bila pegang Quran tercabut terus, tuan-tuan. Semayang tercabut terus. Tu sebabnya kawasan-kawasan orang kaya, setengah-setengah orang kaya lah, bukan semua. Sebahagian tempat tu qul wallah qul auzu bin nas. Yang peliknya cepat, sebab saya pernah pergi ceramah satu tempat tazkirah, tuan-tuan, dekat kawasan orang elit ni, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk surau dia, tuan-tuan. Saya masuk surau, aircon sejuk. Surau dia ni dah dia buat macam sama macam Masjidil Haram punya kawasan ni. Allahu Akbar. Dia punya kapet ni, macam kapet ni letak apa nama kita sujud, bengkak dahi keras. Tapi dia punya kapet, tuan-tuan, saya jalan tu cari jari tak jumpa. Mana jari aku hilang? Masuk dalam kapet, bang, punyalah mewah. Cuma orang-orang tu cakap apa bila saya sampai, ustaz lepas kalau boleh baca pendek-pendek lah ustaz ya. Maklumlah kami ni orang tua, ustaz. Orang kaya ni datang dengan Jaguar je. Tak apa, tengok nampak muka tua, tuan-tuan. Tak, saya pun baca lah pendek-pendek. Memang betul pun. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Habis tu qul a'udhu bi rabbin nas. Kan lepas ni inna a'tainakal kautsar. Suka bapak tu, tuan-tuan. Bagi tazkirah, tazkirah pun dia nak 15 minit je. Jangan panjang-panjang. Pendek-pendek je. Yang tak tahan, mori. Mori sejam setengah. Semayang tarawih setengah jam. Dia punya mori sejam setengah. Saya duduk. Bila duduk tu, mestilah duduk dengan VIP. Sembang bak main golf, tuan-tuan. Aku dapat 18 lubang, yang ni dapat 13. Kata berat bapak ni. Kalau aku tahu kau orang main golf, memang aku balon sejuzuk tadi. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu macam-macam cara orang ni, tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak cakap, ada orang dia dapat, kita dapat orang apa, baca satu juzuk bersama dengan imam, cukup beruntung. Duduk kat belakang, kata tak larat, 8 rakaat, tak larat ustaz. Tak apa, hang duduk, hang baca. Buka tempat imam baca tadi, ikut je imam baca. Laju pun laju.
Jadi imam baca, selalu ustaz hafiz Quran ni laju baca dia. Dia takkan baca slow. Sayaqulun sufaha'u minan nasima wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kalau hak ni bila nak habis pak. Kat Mekah dia kata boleh tahan lama macam ni. Kalau kat Malaysia dia laju sikit. Sayaqulun sufaha'u minan nasima wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan. Dia laju sikit. So laju tu tak ada lah terasa sangat kita. So kita ikut imam, maka tak ada masalah. Boleh. Dah kalau imam tu habis sembahyang, baca habis satu juzuk, kita pun dapat satu juzuk. Dah satu juzuk. Kalau 30 hari kita duduk sembahyang kat masjid tu, takkah kita dapat khatam Quran? Tu sebab tuan-tuan, kita kena ada azam, minta doa dengan Allah. Ya Allah, aku ni nak masuk Ramadan kali ni, ya Allah, aku nak buat yang terbaik. Jangan jadi macam yang Allah sebut dalam Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan jadi macam orang yang Allah kata manfaatkanlah nikmat yang ada dalam hidup kamu ni. Jangan bila datang ajal kamu akan bercakap dan berdialog dengan aku, berdialog dengan malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak satu minit lambat sikit? Aku nak semayang dua rakaat je, ya Allah. Dua rakaat kau minta, sedangkan kau aku bagi umur 60 tahun untuk solat, kau tak semayang. Masa tu baru teringat, ya Allah, duit aku banyak, ya Allah, aku nak derma, ya Allah, 50 ribu je. Tak ada masa tu, tuan-tuan. Sebab apa? Semua nikmat itu aku dah tarik. Allah dah bagi tahu ayat yang sama, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Satu saat pun aku takkan lambatkan. Tuan-tuan, satu saat, sebab aku dah bagi panjang masa. Masa ada tapi tak datang. Masa ada kamu tak gunakan. Masa ada tapi kamu tak semayang, tak taubat. Masa tu dah tak boleh lagi kita nak patah balik, tuan-tuan. Tu sebab tuan-tuan, kalaulah orang-orang yang dah meninggal dunia boleh bangkit dan bercakap dengan kita, tuan-tuan, perkara yang dia akan cakap pada kita nescaya, tuan-tuan. Kata Hisham Hamsi dalam syair dia, dia kata, kalaulah orang yang mati boleh bangkit, nescaya mereka akan kata, buatlah amal ibadat sebanyak-banyak mungkin, sebab bila kamu dah jadi seperti kami, masa itu kamu akan merintih dan meminta untuk kembali semula. Dan akhirnya bila di padang mahsyar, mereka akan kata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhan, alangkah indahnya kalau aku jadi macam binatang. Tengok kat dunia kita jadi dia, kita kata dia bodoh macam binatang, dia marah. Betul tak? Kan Allah sebut dalam Quran, kan, kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang ada ilmu tapi tak beramal macamkan keldai yang bawa buku yang banyak tapi tak beramal. Bodoh tu maksudnya. Sebab keldai adalah binatang yang paling bodoh. Nampak tak? Tapi Allah samakan manusia dengan keldai kalau mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka tahu. Mereka tahu bahawa datang masjid ini dapat pahala tapi tak datang. Macam keldai. Bila kita kata dia macam keldai, marahnya dia. Tapi di akhirat dia akan kata dengan Allah, ya Allah, laula apa ni, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah indahnya kalau aku boleh jadi macam binatang. Sebab mereka tengok binatang setelah dibalas segala dosa yang mereka lakukan sesama binatang ini, tuan-tuan, mereka binatang-binatang ini bertukar menjadi tanah. Tak masuk syurga, tak masuk neraka. Orang kafir, orang kufur akan kata, Allah, kalaulah kami boleh jadi binatang, kan baik. Tengok, masa tu dah jadi binatang pula dah. Tuan-tuan puan-puan, tu sebabnya kita kena minta doa dengan Allah, biar aku ni boleh istiqamah dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, banyakkan doa. Doa ni, tuan-tuan, mintalah doa dalam bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh, tak ada masalah. Saya bukan apa, tuan-tuan, saya bukan selalu, kalau dalam TV orang kata, ustaz, ada tak doa sekian dalam bahasa Melayu, ada tak doa sekian-sekian untuk kita dapat sekian-sekian. Tuan-tuan, saya akan ajar dalam bahasa Melayu terus. Sebab kita orang Melayu ni duk hafal doa ni bukan main, banyak lah, tuan-tuan. Tapi faham idaknya. Tak faham langsung. Kadang-kadang saya jumpa dekat Mina, ingat saya dekat Mina. Dekat Mina pula, dekat Arafah. Dekat padang Arafah kan ada jemaah kan doa dengan isteri masing-masing dekat apa, dekat padang Arafah kan, lepas asar.
Semua pakai doa. Ada seorang haji tu, jemaah saya tu doa. Allahumma rzuqni zaujatan salihatan saniyatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah aku, ya Allah, isteri yang salihah nombor dua, ya Allah. Isteri amin kat belakang. Isteri tak tahu apa langsung. Saya pun tengok, lain macam doa orang tua ni. Dia doa, dia orang kuat doa, tuan-tuan, masa tu. Doa, oh, menangis, dia merintih-rintih. Saya tak ada dah tegur masa tu. Saya kenal haji ni, orang daripada Kelantan. Bila keluar tu, saya pun jumpa dia dekat kemah. Sementara nak tunggu bas kita, nak semayang maghrib kan. Ji, tadi doa apa ni? Doa gapo ni? Allah, tak tahu lah ustaz. Tok guru kita, hak di Kelantan tu bui, dia kata. Dia suruh baca, ya, dia kata, dia suruh baca. Molek ma ni doa, dia kata. Saya hafal ustaz, saya hafal. Saya duk baca tu, oh syukur tenang, rasul tenang gitu. Saya kata tahu dah makna ke? Oh maksud tak tahulah. Maksud gapo ustaz eh? Dia pun baca depan saya. Allahumma rzuqni zaujatan salihatan saniyatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya pun tengok isteri saya tak ada, isteri saya pun tak ada kalau kan. Isteri dia pun tak ada. Saya kata, tahu tak makna kepada dia? Maknanya, ya Allah, kau bagilah aku ini isteri yang salihah nombor dua, ya Allah. Haa, Pak bini doa amin tu mana? Haa, ya, tadi tepat mustajab doa. Semoga haji dapat lah, weh. Dia kata. Umur dia 65 tahun dah. Mana tahu ada rezeki umur 70 ni. Dia gelak, gigi pun tak ada, dia kata, tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, ada yang doa tak tahu. Ni kadang-kadang, tuan-tuan, sayang. Bila kita doa, kita tak faham. Dalam solat, ya, kena baca doa yang ada dalam Al-Quran. Kena baca doa yang warid daripada Nabi SAW. Maknanya doa-doa yang betul. Bukan doa-doa sendiri tak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagi. Tak boleh. Batal semayang kita. Dalam hati tak apa. Maknanya kita baca doa itu melalui hati. Lintasan hati. Tanpa melafazkan kut lidah, maka sah semayang. Tapi masalahnya mana boleh, apa ni, kita tak puas hati. Jadi macam mana? Doa dalam bahasa Melayu. Bila habis semayang, ya Allah, ya Tuhanku. Cakap bahasa Melayu. Ni kita duduk baca doa panjang-panjang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Antal wahhab apa maksud? Ni tu imam duk baca selalu. Kita duk amin. Apa benda maksud? Pak Wahhab kot. Tak ada kaitan dengan Pak Wahhab, tuan-tuan. Sebab antal wahhab, kamu pemberi, maha pemberi, ya Allah. Tu makna kita kena tahu. Itu sebab bila kita pergi Mekah, kenapa imam-imam kat Masjid Haram, dia boleh menangis tengah baca. Tak payah pergi baca jauh, tuan-tuan. Ni yang saya lalui. Tahun 2011, saya bawa jemaah, tuan-tuan. Bawa jemaah. Bila sampai dekat tengah tawaf, saya sampai asar. So asar tu tak adalah lepas asar betul, lewat sikit dah lebih kurang 45 minit lepas asar. So lagi lebih kurang sejam lagi nak masuk maghrib. Tak apalah, saya masuk tu, saya pergi minum air zam-zam dulu, saya slow-slow lepak santai masuk. Sampailah dekat kawasan haram, dia panggil kawasan yang lapang untuk orang tawaf tu. Saya pun cup tempat saya. Sambil duduk tu saya kata, lah buat apa aku duduk kat sini, baik aku tawaf kan. Ala-ala, sebab kita di Mekah ni yang disunatkan ialah tawaf sunat, bukannya banyak solat sunat. Ramai orang pergi sembahyang sunat banyak-banyak. Di sana tu kena banyakkan tawaf sunat. Mana kalau tak ada kerja, sembahyang apa ni, sembahyang dua rakaat boleh, tapi yang afdal tawaf sunat. Kalau kita sampai, tawaf qudum. Ah, dia panggil tawaf sampai tu nak menghormati tawaf 70 pusingan tu, tawaf menghormati masjid. Ah, gitu maksudnya. Kita sampai. Jadi saya pun duduk sembahyang dua rakaat mula-mula. Lepas tu saya kata, buat apalah aku duduk saja ni. Ah, baik aku tawaf. Lagi 45 minit saya pun tawaf. Tawaf-tawaf tak dan habis, tuan-tuan. Tak dan. Habis. Saya habis tu. Saya habis 7. Habis tu azan dah dekat. Saya habis tu saya pun berhenti dekat saf yang ketiga. Baris yang ketiga betul-betul belakang tu imam. Ha, macam contoh dekat haji jubah merah, jubah putih tu imam Masjid Haram. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saya ketiga. Orang tengah tawaf ni. Tengah-tengah tawaf, tuan-tuan. Masa dia pusing tu nampak ada seorang pak cik tua. Duduk tengah tawaf ni. Lampu hijau sana. Saya pun pegang pak cik tu, saya tarik dia masuk dalam saf. Saya masuk letak belah kanan.
Pakcik, tu sini pakcik. La ilaha illallah. Awak tu tariknya. Dia orang Kedah tu kan. Awak tarik la ilaha illallah orang habis batal dia kata. Dia kira dia punya batal dia tu kan. Saya pun bukan. Pakcik, kalau pakcik teruskan nak azan ni, lepas ni tak boleh masuk. Lepas ni pakcik tu tawaf lagi sampai ke hijau, pakcik ke belakang pergi sa'i. Ni pakcik duduk sini pakcik. Dia tengok saya nak muka nak marah ha. Eh, ustaz dia kata. Dia perasan saya ustaz. Lah, ustaz TV tu nak. Ha, lah pakcik, duduk sini pakcik. Jangan duduk pergi jadi. Ni orang dah azan. Saat lagi, pakcik tak boleh masuk. Saya cakap. Cakap Kedah lah pula. Ya. Pakcik dari mana? Pakcik daripada Yan. Yan Kedah dia. Yan Kedah. Ha, pakcik, duduk sini pakcik. Depan kita tu, ni, sah pertama, kedua, ketiga tu. Imam pakcik, imam. Ini kita ni duduk belakang imam pakcik. Ya Allah, ya kah? Siapa imam? Dia kata. Saya kata tadi saya nampak Abdul Rahman Sudais masuk. Abdul Rahman Sudais, saya rasa insya-Allah Abdul Rahman Sudais ni. Lepas tu tak apalah, memang kita saya nampak dah dia masuk laluan tu dia buka sebab Hijri Ismail tu dah dikosongkan. Imam dah masuk sembahyang tunggu untuk solat. Tunggu azan nak masuk solat. Jadi saya nampaklah yang masuk tuan-tuan Abdul Rahman As-Sudaisi. Imam ketua masjid kedua dua masjid, ketua imam dua masjid, Masjid Haram dengan Masjid Nabawi, dua-dua imam. Dia dua ketua. Mana dulu dia satu Masjid Haram dia, ketua imam Masjid Haram. Sekarang ni ketua imam Al-Haramain, dua masjid. Kalau dia pergi Masjid Nabawi dia akan jadi imam. Kalau dia pergi kat Masjid Masjid Haram dia akan jadi imam. Dia ketua tuan-tuan. Taraf dia menteri penuh. Menteri kanan tuan-tuan. Taraf dia tu. Tak apalah. Saya kata pak cik, pak cik, duduk sini kita ni imam sedap ni. Dia pun kata yang mana satu eh Abdul Rahman Sudais. Dia pun tak tahu tuan-tuan. Saya kata tak apa nak cakap pun tak boleh pakcik. Pakcik dengar sudah tadi. Saya pun tunggu azan mayang sunat. Lepas tu tuan-tuan qomat. Allahu akbar Allahu akbar. Qomat dia angkat takbir. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Oh, dia menangis tuan-tuan. Bila imam Masjid Haram menangis tuan-tuan, satu Masjid Haram menangis semua. 4 juta orang menangis tuan-tuan. Termasuk pakcik sebelah. Dia lebih tuan-tuan. Saya pula terganggu. Eh, kuat pula pakcik ni. Saya menangis. Dia menangis juga. Lagi dahsyat menangis. Habis semayang, tuan-tuan. Saya ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, dia pegang saya. Ustaz, awak tu imam menangis. Dia kata. Loh. Saya kata ingatkan pakcik faham. Menangis apa-apa ni? Tak tahu, ustaz. Pakat menangis, saya menangis. Nama, ha? Dah semua pakat menangis. Aku menangis juga. Alah. Tuan-tuan, ni kita ni menangis ikut-ikutan. Tu rugi. Kenapa dia menangis? Saya pun cerita dia, pakcik. Dia menangis dekat ayat yang cukup menarik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang benar, ya Allah. Tuan-tuan, kita ni pergi Mekah. Banyak benda dosa yang kita buat. Kita tak ikhlas. Kita tak ibadat bersungguh-sungguh. Sama bulan Ramadan. Tuan-tuan, menangis imam. Dia pun menangis. Sebab apa? Dia rasa aku ni ketua imam. Tak mampu nak tarik orang jemaah yang datang ke seluruh. Daripada seluruh dunia. Untuk balik ke jalan Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai yang buat khurafat. Tengah-tengah tawaf. Pegang makam Ibrahim tuan-tuan. Sedangkan orang tawaf. Tawaf tak boleh lari bahu. Dia lari bahu. Tuan-tuan, berapa ramai? Itu sebabnya tuan-tuan. Menangis. Mungkin saya kata dia menangis. Menangis pula pakcik lepas dia faham tuan-tuan. Hati dia lembut. Tapi tuan-tuan. Oleh sebab itu, kalau kita nak berdoa, biarlah kita faham, barulah mudah untuk kita menangis. Itu yang pertama. Baca Quran pun sama. Biarlah kita faham apa yang kita baca. Itu persediaan pertama, kita kena berdoa, tuan-tuan. Yang kedua, apa perlu kita buat? Kena ada azam. Fa'iza azamta, fatawakkal ala Allah. Bila kau dah berazam, tawakal pada Allah. Azam, apa azam kita? Tuan-tuan, kita kena ada azam. Apa kita nak buat ni masuk Ramadan akan datang? Syekh, apa azam? Sampai sesat kau datang masjid ni. Dia salah pergi tuan-tuan. Dia nak datang kuliah ni. Dia pergi masjid meranti lain. Meranti mana Abi? Tengok-tengok rumah Seri Menanti ke pun benda tu. Salah. Demai pula. Saya semain sunat, dia ikut saya.
dapatlah Jumaat juga. Tapi nak cerita, mai jauh ni tu lah. Mai ikut. Apa azam? Azam Ramadan ni. Apa? Ah, azam dia penuh terawih. Maknanya tahun lepas tak penuh. Nampak? Penuh terawih. Maknanya dia tak penuh yang lepas. Dia nak penuhkan tahun ni. Bagus. Sebab bukan senang nak penuh tahun terawih, tuan-tuan. Banyak ramai mana yang terlepas. Makan terlebih, tertidur lepas. Memang waktu kerja, tuan-tuan. Orang kerja, betul tak? Kena pula nama anak-anak sekolah apa ni. Alhamdulillah, 2 minggu anak cuti. Ha, kalau tak datang lagi, aku tak tahu nak cakap apa, tuan-tuan. Nak cerita, masa tu Allah bagi dah. Kenapa tak buat? Tu, azam nak penuhkan 30 hari. Baru ni saya jumpa ada orang muda. Cakap, saya tanya, apa azam kamu? Dia kata, ustaz, azam saya ni muda lagi tuan-tuan. Umur baru 20-an. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, azam saya, saya nak di bulan Ramadan ini, satu hari saya nak sponsor makan di surau yang dekat dengan rumah saya. Saya tanya, berapa kos? Dalam 400-500, tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan, orang muda dah ada niat macam ni. Ini hebat, tuan-tuan. Ini kita dah pencen, duit pencen ada, duit saham ada. Kedekut lagi, tuan-tuan. Hak tu aku tak faham tu. Ini orang muda, rumah pun tak ada lagi. 500 dia nak spend untuk bagi orang berbuka puasa. Tuan-tuan, kena ada. Sebab orang, tuan-tuan kena ingat. In tunfaq yunfaq alaik. Bila kamu bagi, Allah bagi balik. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, kalau kamu berbuka puasa ada bersama-sama dengan kamu, kata Nabi SAW, orang yang berbuka puasa daripada juadah yang kamu bawa, innal malaikah, sesungguhnya malaikat akan mendoakan kamu dengan rahmat sehinggalah mereka itu beredar. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan bagi orang buka puasa. Kalau masjid ni berapa ramai buka puasa? Berapa? 100 orang. 100 orang. 100 orang. Kalau 100 orang, masjid bagi ke jemaah bagi duit? Jemaah. Ha. 100 orang, tuan-tuan collect duit. Ada orang dia bagi seorang-seorang dia je. Ada orang jemaah dia bagi kongsi-kongsi. Ha, aku bagi 100. Tuan-tuan, daripada RM100 dia bagi tu, 100 orang makan, dia akan dapat pahala 100 orang yang makan pada hari itu. Tanpa kurang orang yang buka puasa punya pahala, tuan-tuan. Allahu akbar, tuan-tuan. Bunyalah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi, tuan-tuan? Ini orang muda dah bersedia nak bagi kongsi. Tuan-tuan, tak rugi kita bagi orang makan buka puasa. Jangan kata buka puasa ni, jangan kata buka puasa. Belanja orang makan pun Allah murahkan rezeki. Tuan-tuan, jangan rasa terkedekut dengan duit kita ni. Belanja orang makan, tuan-tuan, kita tak pernah rugi. Tapi dengan syarat, kita kena ada duit. Tak ada duit, kau nak belanja macam mana? Ya, betul tak? Semalam, Allah murahkan rezeki orang rumah saya. Bukan dia dapat duit, dia bukan dia dapat apa-apa, tapi dia belanja orang. Saya balik pun dia cerita kat saya, balik ceramah, balik forum semalam, saya forum dekat Kajang dengan Ustaz Abdullah Khairi. Dia pergi makan dekat Kajang, dekat Bangi, Bandar Baru Bangi. Tengah-tengah makan dia nampak ada seorang makcik duduk dekat atas meja. Makcik tu macam tengah tunggu makanan. Jadi isteri saya ni pun duduk kat meja lain lah dengan anak saya perempuan. Order makan. Jadi dia order, sampailah makanan isteri saya, makanan anak saya, minuman dan sekali. Tapi dia pelik, kenapa makcik tu tunggu lagi awal daripada dia, tak dapat makanan lagi. Sambil-sambil dia baru nak start makan, dia berdoa apa tu, makcik tu datang. Ha, dik, tolong datangkan menu macam ni. Nah, ni sedap ni. Isteri saya ambil nasi bubur yang campur daging lah apa benda, nasi saya pun tak tahu, nasi bubur kot, nasi bubur kan yang orang jual banyak yang buat malam-malam tu. Nasi bubur kan maksudnya, oh, bukan bubur lambuk ni, bukan bubur lambuk ni, dia kata nasi bubur, nasi air, nasi bubur pula lah, nasi air. Sebab saya tak minat sangat nasi bubur, nasi air ni tak boleh masuk, tak boleh kenyang sangat lah. Tapi orang saya minat, tak apalah. Datang nenek makcik dua ni, ha, nak macam ni, macam ni, macam ni. Air pun sama dia kena. Eh,
lain macam makcik ni. Rumah saya pun kata, rumah saya pun tanya, makcik tak dah order belum? Tak order. Duk, tak order lagi lah ni. Duk cara fikir apa benda lauk nak makan ni. Oh ya ke? Tiba-tiba dia ambil kerusi duduk kat depan isteri saya. Isteri saya pelik lah. Kenapa duduk kerusi pula? Tadi kau duduk kat sana. Ah, tak apalah duk. Eh makcik, meja makcik kat sana. Eh tak apalah, nak duduk dengan anak lah. Ah, tak apalah makcik, saya kami makan dulu lah. Ah, makan. Jadi isteri saya nak makan tak seramak sebab ada orang tak makan lagi. Nunggulah dia je. Tengah-tengah tunggu sampai makanan. Pop letak dia punya makanan. Oh. Ah, tolong bungkus satu eh. Wah, bungkus pula. Okeylah. Makan, tengah-tengah makan. Makcik ni ada masalah dia kata. Dia makan laju la ilaha. Panas-panas tu habis awal daripada orang lain. Punya lapar tu kan. Dia minum air kelok-kelok. Lepas tu dia cerita, makcik ni sebenarnya tak tahu mana nak pergi. Pula dah. Makcik tak ada duit ni. Pula. Allah kata, ilah Allah. Tadi order. Lepas tu makan apa ni, buat bungkus lagi. Makcik sebenarnya makan kena makan ubat. Tapi ubat makcik tak ada. Banyak doktor bagi, tapi tak tahu kat mana. Rumah makcik kat mana? Jauh sana. Jauh kat mana wallahu alam. Rupanya makcik ni tak sihat, tuan-tuan. Tak sihat. Orang kedai semua tahu belaka sampaikan orang yang order ni, akak okey ke ni? Rumah saya tak tahu. Okey, okey. Dia makan tapi dia layan makcik inilah. Eh, makcik rasa tak kenyang lah. Boleh edit, tolong satu lagi. Wah, oh, dia order macam bawa duit 3 juta, tuan-tuan. Order, bawa datang, layan. Tuan-tuan, rupanya dia memang macam tu. Dia orang tak sihat. Dia datang duduk ke kedai, dia harap siapa belanja. Rumah saya pun masih nak bayar, dia bayar. Dia bayar, memang bayarlah untuk memang dia. Tuan kedai pun tak cakap banyak dah. Memang dia masukkan bil dalam isi saya punya bil. Patut dia tahu dah orang tak sihat, dia tak akan bagi kan. Tapi dia tak apalah, bagi peluang isi saya buat pahala. Saya kata untunglah. Saya mula tanya dah, awak bayar tak? Bayar. Ah, dia kata baguslah, awak bayar orang yang ahli syurga tu tuan. Orang gila, orang tak sihat, dia Allah angkat dia punya martabat di akhirat, masuk syurga. Budak-budak yang lahir tak balik, mati tak balik, dia orang ni semua masuk syurga tuan-tuan. Ghair mukallaf, orang tak sihat, dia akan dikira, dihisap ketika dia sihat. Tapi sekarang ni dia tak sihat, maka dia akan mati begitulah tuan-tuan. Tapi saya cakap dia, percayalah Allah akan murahkan rezeki awak lain. Tuan-tuan, jangan risau. Allah murahkan rezeki kita. Tapi kita kena yakin, sebab rezeki ni Allah bagi, kita bagi balik. Itu sebabnya, buatlah apa yang kita mampu. Ini bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, apalah tah lagi. Buatlah tuan-tuan, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Tu yang kedua. Belanja orang untuk makan, it'am, ut'am. Azam kita tu kena cantik. Yang ketiga, azam yang kita kena buat apa benda tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan, cubalah sedaya upaya tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, untuk kita boleh khatamkan Quran walaupun satu kali cukuplah. Macam saya sebutkan tadi tuan, satu kali cukuplah. Imam Syafi'i, kita duk kata saya ikut Imam Syafi'i, saya bermazhab Syafi'i. Tuan-tuan tahu tak berapa kali Imam Syafi'i khatam pada bulan Ramadan? Berapa tuan-tuan? Okey. Haji, tadi banyak sangat soal jawapan ni. Berapa? 30. Dia tembak je tuan-tuan. Imam Syafi'i khatam pada bulan Ramadan 60 kali. Satu hari dua kali khatam. Kita tuan-tuan nak buat macam tu tak mampu kita tuan-tuan. Ada anak murid dia yang dapat buat macam Imam Syafi'i tapi tak sampai 60, sampai 50 lebih. Tapi saya tak ingat nama imam, anak murid Imam Syafi'i itu. Tuan-tuan, tengok Imam Syafi'i mampu khatamkan Quran lebih daripada yang sepatut sebab dia gandakan pada bulan Ramadan. Jadi kita tuan-tuan nak buat 60 kali tak mampu, nak buat 30 kali khatam tak mampu juga tuan-tuan. Satu kali sudah. Macam mana nak istiqamah? Ramai orang tanya, ustaz, macam mana saya nak istiqamah? Saya nak buat cukup 60 kali. Cukup satu kali khatam. Tuan-tuan kena pastikan satu hari tuan-tuan mesti khatam satu juzuk. Mesti. Kalau tak habis satu juzuk, selok tuan-tuan. Kalau orang perempuan kena kira siap-siap. Siap kira apa? Kira dia punya period. Berapa period? Oh, period 7 hari.
So 7 hari dia kena awalkan. Maksudnya 7 juzuk dia kena awalkan. Mana nak habis ni? Katakan lagi 7 hari dia akan datang, dia puasa 7 hari, lepas tu dia akan period 7 hari. Maknanya 7 hari tu dia kena khatamkan 14 juzuk. Sebelum datang period 14 juzuk. Tuan-tuan, kadang-kadang kita hukum orang ikut apa yang kita nampak. Saya 2 tahun lepas. Bukan tahun-tahun, tahun lepas. Saya program tanyalah ustaz dekat TV 1. Bukan TV, bukan tanyalah ustaz, apa ni MHI Malaysia hari ini. Dia soal jawab hukum pagi-pagi. Tanyalah ustaz di di Shah Alam maksudnya, Shah Alam atau Bukit Jelutong, saya tak ingat dah, antara dua. Saya keluar daripada MHI, saya tengok ada seorang artis, tuan-tuan dan puan. Artis ni tak pakai tudung, tuan-tuan. Tak pakai tudung. Dia hanya letak selendang dekat atas kepala, dia letak macam tu. Pakai seluar jin, pakai baju, adalah baju, saya pun tak ingat baju dia. Saya tengok dia tengah pegang Quran. Masa dia nampak saya, dia tengah pegang Quran, dia tutup Quran. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, doakan saya istiqamah ya. Ha, dia cakap macam tu. Istiqamah. InsyaAllah saya akan istiqamah. Saya tanya, baca apa tu? Ah, ustaz, saya baca Quran. Dah juzuk ke berapa? Alhamdulillah ustaz, dah masuk juzuk ke 10. Cepatnya. Ini baru hari ke-5. Dah juzuk ke 10. Saya kata, dia kata apa? Ustaz, lagi 3 hari saya datang period ustaz. Jadi saya kena habiskan dulu. Saya kena cover yang period saya nanti. Saya habiskan dulu. Jadi bila saya masuk bersih, saya on the track. Mana saya berada di track. Mana kalau saya habis hari yang ke-21, saya dah saya habis hari ke-15, maknanya saya masuk hanya baca juzuk yang ke-16. Juzuk ke-15 saya dah baca sebelum period. Tuan-tuan, itu hebat. Dia punya azam. Tuan-tuan duk kata orang perempuan artis-artis ni duduk neraka, tak boleh. Jangan cakap macam tu. Hidayah milik Allah. Silap air bulan, orang tu lebih baik daripada kita, tuan-tuan. Kita duk katakan dia tu. Betul tak? Dulu orang duk cakap macam-macam. Itu sebabnya jangan duk hina orang dalam WhatsApp ni, dalam WhatsApp group ni. Tak kira lah tuan-tuan punya ideologi macam mana, saya pun tak tahu. Tapi tak payah. Tak payah kutuk orang tu, tak payah kutuk orang ni. Tanggungjawab kita doakan hidayah. Kita duk kata orang tu, apa kita dapat? Pahala tak dapat, dosa dapat. Tengok Nabi SAW, mana ada kutuk orang? Nabi tak kutuk orang. Orang baling dia kat dia, salah jazur. Ni, usus perut unta letak atas kepala Nabi masa Nabi sujud. Mana Nabi ada hina orang tu? Bahkan Nabi doakan yang hidayah kepada mereka, sehinggakan orang-orang yang buat jahat pada Nabi semuanya masuk Islam. Tuan-tuan, Hindun buat apa kepada Abu Talib? Hamzah bin Abi Talib. Apa yang dia tak buat? Dalam riwayat Ibnu Katsir, dia bedak, belah, ambil makan jantung. Tuan-tuan puan, Hindun radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Kenapa? Dia masuk Islam. Jadi sahabat Nabi yang paling dekat, Abu Sufyan. Masa perang Uhud, Abu Sufyan ketua perang. Hindun buka, marah punya pasal pada Nabi. Dia buka Hamzah punya makan, marah punya pasal, tuan-tuan. Tapi akhirnya dua-dua orang ini menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Hindun keluarlah riwayat boleh orang perempuan ambil duit suami tanpa pengetahuan jika suami itu kedekut. Allahu Rabbi. Khudhi ma yakfiki, ambil apa yang kamu mampu, yang mencukupi kamu dan anak kamu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Abu Sufyan dan Ummu Sufyan, Hindun radhiyallahu anha. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan duk hina orang. Tuan-tuan tak dapat pahala pun daripada hinaan tersebut. Tuan-tuan takkan dapat pahala. Itu sebab saya forum dengan Ustaz Abdullah Khairi. Saya selalu cakap kepada dia, dulu kami tak, orang kata apa, tak pernah forum bersama. 3 tahun terakhir ni kami selalu forum bersama. Setelah kami jumpa tahun 2012 dekat Mekah, saya, Ustaz Haslin Baharin, Ustaz Haslin Bollywood dan juga Ustaz Abdullah Khairi, kami jumpa di Madinatul Munawarah, tiang 89 sebelah sana. Saya ingat lagi, saya cari dia, call. Padahal saya nak call buat apa, saya banyak kerja. Dia telefon, hang kat mana? Main, kita jumpa lepak. Dia kata lepak dalam Masjid Nabawi. Masa tu nak tunggu Isyak. Telefon, oh dia ada sana, jumpa lepak, duduk ramai-ramai, tuan-tuan. Apa, duduk kami bertiga, ada seorang lagi, apa nama, Rashidan.
Rusdan. Ah, empat orang PA Ustaz Abdullah Ustaz Haslin. Empat orang. Duduk lepak. Kosong. Sembang. Ustaz Lah cakap apa? Eh, kita ni kena gabung lah. Kena forum. Seorang wakil akademik. Saya UST, UKM, wakil akademik. Maknanya dalam kita duduk lawak-lawak ada ilmiah. Mana ada fakta-fakta, ada hadis, ada Quran yang kita sampaikan. Satu. Kita kena ada lawak juga. Lawak, dia lawak. Dan yang ketiga, ada nyanyian. Siapa yang boleh menyanyi? Haslin Bollywood. Gabung tiga orang tuan-tuan. Semua tempat yang kami pergi tak kurang 10,000 orang. Saya pergi ke Johor tak kurang 8,000 tuan-tuan. Kutipan untuk masjid 33,000. Saya pergi ke Melaka, kami pergi tiga orang Melaka, buat kat Melaka masjid tu dapat 28,000, kau tak salah-salah. 28,000 kutipan untuk masjid, bukan untuk kami tuan-tuan. Dia orang buat karnival penuh orang, buat dekat apa nama masjid Ulu Kelang. Jam tuan-tuan 5 km, 6 km tuan-tuan, orang datang. Tapi saya pesan satu je, saya kata boleh dengan syarat jangan kutuk orang, dengan syarat jangan keluarkan kata-kata kesat kepada individu-individu tertentu. Tak apa, kita doakan yang tak betul itu, doa biar Allah bagi hidayah. Tuan-tuan tengok mana ada kutuk sekarang. Bila forum dengan saya tak, dia tak keluar kata-kata yang bukan-bukan tuan-tuan. Yang seorang-seorang tu dia masalah kubur lain-lain tuan-tuan. Tapi kalau dengan saya dia tak pernah, dengan Ustaz Haslin tak pernah. Memang dia akan cakap tentang mati je. Baru ni kami buat di Kelantan, 6,000 orang tuan-tuan buat di Pasir Putih. Saya, dia, Haslin tak ada sakit, Abdullah Khairi dengan Syamsul Debat. 6,000 orang, penuh orang kampung tanpa melihat kepada parti politik. Semua duduk dalam satu dekat padang, duduk apa nama atas kursi dah penuh, tak boleh duduk atas kursi dah, duduk atas lantai ni. Bawa tikar sendiri orang Kelantan. Tuan-tuan, bercakap tentang keluarga bahagia. Tak sebut langsung, tak kutuk orang, tidak ada kaitan politik, kita hanya bercakap tentang agamanya. Itu sebab tuan-tuan perempuan, hidayah itu milik Allah Ta'ala. Tengok, artis tu walaupun tak tutup aurat tapi bersungguh-sungguh dia nak khatamkan Quran pada bulan Ramadan. Kita yang pakai tudung kat belakang pun tak habis khatam Quran. Tapi cakap Masya Allah, bukan orang sini, ni kampung sebelah. Sini tak ada, sini okey. Ni yang kat sebelah tuan-tuan, ya Allah, kutuk orang tu tak pakai tudung, itu geng neraka. Jangan tuan-tuan. Dulu orang cakap pada Datuk Siti Nurhaliza, macam-macam orang cakap kat dia. Apa ni pakai tudung separuh. Tuan-tuan, sekarang dia panggil orang Habib-Habib ni, mari Yahanana dekat rumah dia. Yahanana ni hanya selingan je. Main kompa, mengingati qasidah, baca qasidah Nabi SAW, ingat sejarah hidup Nabi. Lepas tu ada seorang ustaz, antaranya Habib-Habib ni, akan bagi tausiah. Dia akan bagi tahu tentang hebatnya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang dengar dalam tu ada Datuk K, yang dalam tu ada Datuk Siti Nurhaliza. Tuan-tuan, kita tak terbuat macam tu. Dulu kita kutuk dia, sekarang tuan-tuan, orang yang kutuk itu kena minta maaf dengan dia. Oleh sebab itu, jangan duk kutuk orang. Tanggungjawab kita bersama tuan-tuan. Itu sebab kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Datanglah masjid beramai-ramai. Sebab saya ucap terima kasih juga kepada saudara-saudara kita daripada tabligh tu. Ada orang tabligh ke satu dalam ha? Orang tabligh. Terima kasih banyak orang tabligh. Nak harapkan saya pergi rumah ke rumah tak mampu tuan-tuan. Saya tak ada masa. Sibuk sangat. Saya ceramah dalam TV. TV impak dia tinggi. Berjuta orang tengok. Saya ada tanggungjawab kat situ. Dalam radio, juta orang tengok dekat Hot FM, Cool FM, iKim, lepas tu dekat National FM. Itu tanggungjawab saya. Saya mampu kat situ. Itu dakwah saya. Orang-orang tabligh, dakwah dia direct. Pergi terus ketuk pintu tu. Saya tak mampu. Tak mampu. Ingat senang nak ketuk pintu. Cuba pergi. Dia halau bodoh-bodoh macam tu je. Apa nama tu Irwan Dandut. Dia pergi ketuk pintu, dia halaunya, ya Allah ya Tuhan, dia kata ustaz, saya memang kalau nak ikut kena halau, tapi pegang, kami pegang tu. Biarlah kami kena halau, Nabi lagi dahsyat kena halau. Oh, itu ayat dia bagus. Tuan-tuan betul. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenapa ya? Ya, kita nak mengajak pergi masjid. Tak apa tak apa, kubur lain-lain, sila balik sekarang. Oh, halau macam tu tuan-tuan. Tak ada air, tak ada apa. Oh, adab orang Melayu bagus tu tuan-tuan. Ada tak buka terus?
Ya Allah, geng jaguk. Tutup terus pintu, tuan-tuan. Ni dua. Ada pula, tuan-tuan. Hari pertama ketuk, Allah, tak boleh buka ni. Kan diajak ke masjid. Hari kedua orang ketuk ni, teng teng teng. Ketuk pintu, ting tong. Apa ni? Loceng, ting tong. Tak pergi buka-buka, tuan-tuan. Tak apalah. Dia dah panggil ni. Pakai songkok, pakai kopiah siap-siap, pakai jubah, keluar. Assalamualaikum. Ha, waalaikumsalam. Ah, ha, memang saya nak keluar pergi masjid ni. Awal lagi. Baru pukul 5. Nak pergi masjid dah. Semangat je tuan-tuan. Sebab apa? Sebab malas nak layan. Tapi oh, bagus juga geng tabligh kata, ah eloklah jom ikut kami pergi tabligh dulu. Ah ambil kau pergi tabligh. Dah kali orang yang keluar macam tu, saya cerita dia orang yang ikut ni. Yang ikut ni pula artis. Dia kata, ustaz, saya keluar-keluar, start daripada tu saya join dia orang, saya minat pula keluar untuk pergi tabligh. Allahu akbar tuan-tuan. Tu sebabnya. Terima kasih juga kepada orang tabligh. Cuma saya nasihatkan kepada mereka yang bagi bayan dalam apa kelompok tabligh ni, tambahkan lagi poin-poin penting. Jangan hanya baca daripada apa fadail amal. Baca yang baru pula. Apa dia? Baca Sahih Al-Bukhari. Buka hadis pertama, tuan-tuan puan-puan, tapi bila kita baca bayan, kita kena tahu hadis tu maksud apa. La hijrata ba'dal fathi. Sahabat-sahabat sekalian, bagi poin bagus sikit. Sahabat-sahabat sekalian, hijrah itu tidak ada lagi hijrah setelah kebukaan apa nama Masjid Haram, tetapi hijrah yang dimaksud hijrah dalaman. Kita kena buat itu, kena tuan-tuan puan-puan, itu yang kita kena buat. Terima kasih. Jadi cuba diorang ni hanya sampaikan saja apa yang dah ada, cuma jangan berbentuk statik. Tak ada masalah, itu boleh berubah. Sekarang ni pun saya tengok geng-geng profesor dah mula masuk. Geng-geng profesor pun dah mula pandai. Dia cakap-cakap-cakap, dia mula orang dengar bayan tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan, penting benda ini untuk kita terapkan. Ajak orang-orang muda, ajak orang-orang untuk datang ke masjid, ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, alhamdulillah datang masjid. Ni kawan-kawan yang kita yang lain. Tak. Ni kampung ke taman ni sini? Ha? Kampung ada, taman ada. Berapa penduduk sini? Nazir mana Nazir? Ha, Nazir. Berapa? Ketua kampung. Nazir tolak ketua kampung, ketua kampung tolak Nazir. Tuan-tuan, kalau katakan 1,000, patutnya solat fardu penuh. Ni semayang, kalau semayang fardu subuh, berapa sof? Nazir? 2 sof, malu Syekh. Sini kawasan orang Melayu ramai juga, betul tak? Kampung, taman, gabung. Saya nak bagi tahu dekat taman saya tu, Taman Seri Putra. Tuan-tuan tak pergi, tak percaya, tuan-tuan pergi. Seri Putra, Masjid Seri Putra antara masjid yang besar dan cantik. Dibuat semua hasil daripada duit jemaah. 9 juta lebih semua duit jemaah. Kawasan tu orang-orang elit, orang-orang kaya. Tak apalah orang kaya, orang yang berjawatan besar. Pagi-pagi kereta-kereta hitam tu penuh. Tapi yang hebat kereta-kereta hitam tu, sebelum ke pejabat, dia orang singgah ke masjid semayang. Sehingga solat subuh boleh menjangkau 6 ke 10 saf solat subuh. Masjid besar daripada ni. Satu saf dah berapa ratus. Ada 10 saf, kiralah 1,000 orang lebih, tuan-tuan. Ini orang dia berjawatan. Datuk, Datuk Seri, tapi bila datang, tak tahu pun dia datuk. Tak tahu pun dia jutawan. Tapi datang masjid bang, kita drebar dia belagak, masjid pun tak datang. Baru naik kereta kancil dah belagak. Tuan-tuan, janganlah macam tu. Tuan-tuan, tu sebabnya kenapa kita terus miskin? Sebab kita lupa Allah Ta'ala. Kenapa mereka tu kaya? Sebab mereka sentiasa ingat Allah. Allah tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan rezeki. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau kamu takut Allah, Allah buka lagi pintu rezeki kamu. Macam mana nak buka rezeki masjid pun kau tak kenal? Macam mana nak murah rezeki masjid pun kamu tak pernah nak datang berjemaah? Imam pun kamu tak kenal. Nampak? Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena buat perubahan. Macam mana kita nak bagi masjid itu terus imarah? Macam Dr. Farid, memang dia akan buat, dia buat macam-macam. Nazir ni Dr. Farid, dia buat macam-macam. Dan Nazir sebelum ni pun dia begitu agresif. Jadi dia buat macam-macam. Satu-satunya masjid yang saya jumpa, dia pecat penceramah. Penceramah bulanan tu dia pecat.
Ah, kalau bat duit dia orang tak berkira. Mari jauh dia bayar. Mak, sebab tu daripada masa Ustaz Farid pegang 18,000 seminggu. Ni, khutbah Jumaat, kutipan ni masjid 18,000 seminggu. Sini berapa? 7,000. 7,000. Mungkin sebab jauh kot, orang tak balik. Sana pun jauh juga. Tak tahulah sebab apa, kena buat kajian sikit kot. Ah, 18,000. Lepas dia pegang, dia banyak keluarkan duit, dia buat program tu, buat program ni, aircon dia sejukkan. Macam-macam dia orang buat, tuan-tuan, daripada 18,000 naik kepada 28,000. Bertambah duit. Intum faqium faqalik. Ah, jadi masjid tu, satu-satu masjid yang saya jumpa dia pecat 3 orang penceramah. Penceramah tetap mengajar, jemaah tak faham. Orang yang bercakap tu faham. Oh, jemaah dengar apa benda dia cakap ni. Cukup 3 bulan pecat terus, tuan-tuan. Saya kata dahsyat, tak pernah lagi aku dengar orang pecat. Tapi dia pecat, tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia nak pastikan jemaah tak lari. Oleh sebab itu, kita janganlah pecat macam tu. Situ lain, situ dia punya environment lain. Kalau sini tuan-tuan pecat, tak ada orang terus. Jadi tuan-tuan kena ada hikmah lah, macam-macam nak buat, kena buat macam-macam program, buatlah karnival. Ni sekarang ni ada budak-budak muda yang buat karnival geng masjid. Buatlah tuan-tuan, ajak dia orang tu, dia orang akan tolong bantu macam mana nak buat. Ha, nak tarik orang-orang muda, macam-macam caralah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ni Ramadan kali ni, kalau ada yang bagi tazkirah, suruh dia tekankan sikit biar orang ni datang ke masjid. Memanglah kita kena sentiasa, ustaz dah cakap dah tahun lepas, sekali tak cukup, dia kena consistently, berterusan. InsyaAllah bila tuan-tuan buat secara berterusan, AJK buat secara berterusan, jangan putus asa tuan-tuan, jangan putus asa. Saya 10 tahun nak hidupkan surau dekat Putrajaya. Daripada tahun 2008 2003, 2005 saya dah ceramah dekat Putrajaya, sampai 2015 baru dah dapat melihat kuliah maghrib saya yang dulu 5 orang, sekarang lebih daripada 500 orang. Dulu 5 orang ngajar, lima ngajar kitab fiqh dekat Putrajaya. Putrajaya ni 99% orang Melayu. Mana surau ada 5 orang? Imam, Bilal, AJK tua, lepas tu adalah cleaner seorang, lepas tu seorang lagi jemaah singgah ke. 5 orang tu kan mengajar ni, macam ada 500. Ingat Allah, 5 orang ni depan tu. Tapi alhamdulillah hari ni tuan-tuan penuh jemaah, perempuan penuh, laki penuh. Sebab apa tuan-tuan? 10 tahun tu saya develop, ajak orang muda, tarik orang muda, buat satu grup dia panggil geng surau Putrajaya. Hari ni tuan-tuan mereka mempunyai nama yang begitu gah, ada live streaming sendiri, ada orang sponsor, sponsor tu sponsor ni, macam-macam lah. Jadi kita tarik pula Ustaz Habib Ali Zainal Abidin mengajar hadis dekat Putrajaya, penuh tuan-tuan. Saya mengajar bulanan, Ustaz Dasuki mengajar bulanan, ustaz tu mengajar bulanan, Datuk Badli Shah datang dari Pahang mengajar bulanan. Kita tarik orang-orang yang ada follower masing-masing, datang daripada Shah Alam. Ha, tengok ni salah seorang datang dari mana saya pun tak tahu ni, dia datang, saya cari, ada orang cari tuan-tuan. Ada yang kat saya, yang kat Putrajaya saya mengajar tu, datang dari Shah Alam 11 orang. Setiap bulan kuliah saya, dia akan datang ke Shah Alam. Daripada Shah Alam datang kuliah, lepas isyak bawa balik, datang dengan baju pejabat. Tuan-tuan, budak UITM daripada Dengkil 12 orang datang naik Uber sampai kat masjid, bayar Uber masuk dengan kuliah, lepas tu balik dengan Uber balik tuan-tuan. Tu usaha dia orang buat tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat, tak lain dan tak bukan kena ada usaha berterusan. Jadi Ramadan kali ini ADK Nazir bersungguh-sungguh lah sikit, cakap tu terang, kata kalau korang tak datang, aku takkan bagi sembahyang dalam masjid ni. Ha, sudah jenazah sembahyang kat luar. Ha, buat gitu letih tuan-tuan, pening Nazir kena panggil ke majlis agama. Tapi tuan-tuan tak apalah, slow-slow kita cakap dengan hikmah, kata kita ni dah ada masjid, untung nanti macam mana nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Ha, cakap bagi kena dengan hati, insyaAllah bagi imam cakap sekali, bagi ustaz yang mana yang dekat-dekat ni suruh bagi sikit, insyaAllah tuan-tuan. Itulah teknik untuk kita tarik orang datang ke masjid, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, dengan adanya azam seperti ini, adanya usaha seperti ini tuan-tuan, kita akan berjaya di dunia, berjaya di akhirat, insyaAllah. Dan Ramadan kali ini kita bukan hanya menjadi hamba kepada Ramadan, tetapi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita bincang pada malam ini dapat diamalkan, dapat kita sampaikan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Kita buatlah yang terbaik dalam hidup, dan jangan lupa doa berterusan, dan jangan lupa doakan saya juga, ustaz-ustaz yang lain, agar
diberikan kekuatan, sehat walafiat, dan saya dimaklumkan oleh pembantu bulan Ramadan ni paling padat berbanding bulan-bulan yang lepas. Saya pun tak tahu, sampai dia kata satu hari sampai 4 program, 3 program. Jadi doakanlah semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan. Ustaz Kazim pun dah tak sihat, Ustazah Hafizah Musa pun dah tak sihat, ya, Ustaz Haslin kena berehat kerana pinggang dia masih tak okey lagi. Ustaz Abdullah Khairi pun dah slow dah sekarang. Ustaz Syamsul Debat pun terpaksa stop sebab dia dah kena masuk pejabat balik, kena mulakan kerja baru. Jadi banyak program kena tu. Jadi minta Allah Ta'ala permudahkanlah urusan kami ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk terus berdakwah, insyaAllah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah di belakang tu ada tadi sahabat kita tadi datang, dia bawa sirah Muhammad Rasulullah SAW dalam bentuk pasport je. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil daripada beliau, tanya, ambil tu bayar tu kata. Jadi saya tak tahu berapa, tuan-tuan bolehlah tanya, minta tolong umum. Bagi saya, saya untuk umum tak ada masalah, umum untuk orang-orang Islam nak jual ni. Sebab daripada dia minta sedekah, baiklah dia buat kerja ni. Tak? Ha, sekurang-kurangnya ada juga orang Islam ni nak cari rezeki. Ya, biar dia nak, tuan-tuan bantulah apa yang patut. Sekurang-kurangnya dia tak minta sedekah, tapi dia berusaha mencari rezeki dan nafkah untuk anak isteri dia. Saya tak kisah, kadang-kadang yang ikut saya ni ada yang jual buah tamar. Sampai orang kata, ustaz, bila jadi saudagar tamar? Bila dah. Saya tak jual tamar, saya tak jual minyak wangi. Kadang-kadang dia orang datang, dia orang ikut dia. Kadang-kadang dia orang jual kopok leko. Lah, kopok leko pula dah. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Yang penting budak-budak muda ni, dia nak cari rezeki yang halal, tak apa. Semua saya cakap pada dia orang, kalau nak datang, tak apa. Minta izin dengan AJK Masjid. Sebagai AJK Masjid tu maklumlah yang kita letak booth dan sebagainya. Jadi kena jaga juga adab, kena jaga. Kita masuk rumah orang kena minta izin, kan? Jadi minta izin, tanya AJK, boleh tak saya letak barang? Letak, tak ada masalah. Setakat nak umum, saya boleh umumkan, tak ada masalah. Ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.